Halo, Halo, Ibu. Chef. Ya, silakan. Mau pesan apa, Chef? Saya sop daging. Utamanya sop daging. Ya. Dua berarti kan? Sop daging dua. Dua. Saya mau nasi. Ayam goreng telur. Ada dua bagian, ada paha dan paha. Dada. Oke. Okay. Sama tahu. Mm-hmm. Tahu. Cuma perkedel. Perkedel. Buset. Banyak ya. Tapi saya apa juga. Lagi, Chef? Saya mau perkedel, tapi saya enggak pakai nasi ya. Oke. Okay. Saya juga enggak pakai nasi. Iya. Saya perkedel. Bingung, ayam gorengnya gede nggak? Nggak ya? Boleh deh ayam goreng telur, paha. Paha juga. Sama dong. Sih, sama. Saya ini aja deh, kerupuk SKS. Kerupuk SKS itu apa? SKS itu kerupuk yang putih, yang bulat itu. Oh, kan? Oh, itu harus. Ya, dua ya? Dua. Berarti tempenya deh, kesian tempenya nggak dipesan. Oke. Minum? Silakan. Saya es teh tawar. Saya es teh tawar. Es teh tawar dua ya. Oke, silakan. Oke. Di mana aja ya? Ya, silakan bebas di mana aja. Kuah kaldu yang berempah, asimilasi budaya Arab, India, serta Belanda ditemukan dalam semangkuk sop daging Betawi, bagian dari repertoar kuliner berkuah Indonesia. Si sop dan soto daging, sop dan soto daging itu memang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat kita dari masa lalu pada hari-hari khusus. Itu karena memang nggak setiap hari mereka sempat beli daging, sempat potong daging dan segala macam. Pada khususnya itu misalnya mereka betul-betul menikmati itu ketika ya Lebaran, karena sebelum Lebaran itu biasanya ada kebiasaan di masyarakat Betawi yang namanya andilan. Andilan ini satu kampung rembuk gotong royong ngumpulin duit untuk beli kebo. Nah, nanti daging kebo ini sebetulnya bukan daging sapi, bukan daging sapi, orang Betawi bilang daging sapi, bukan daging sapi. Memang sejak dulu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Betawi untuk menyantap sop daging. Waduh. Isi. Maaf ya. Terima kasih. Sop. Sop daging sapi. Daging sapi. Yang daging steak. Ini ayam gorengnya. Oh ya. Iya. Waduh. Ayam goreng telur, Pak. Dagingnya. Perkedel. Iya. Iya. Es teh tawar. Es teh tawar. Ya, boleh. Silakan Mas, Mbak. Makasih. Yuk. Banyak juga ya? Banyak, Mbak. Sejarahnya itu awalnya dari nenek saya ya. Itu awalnya sebelum jadi jalan tol daerah TB Simatupang sebelah sana yang sekarang itu ada Sekolah Taruman Negara. Ya, menurut informasi dari ibu saya itu tahun 1966 dari menurut customer-customer zaman dulu itu yang bilang gitu, Bu, kenapa nggak ditambahin menu gitu kan, apa nih gitu kan, kita kan menurut yang tamu yang datang aja kan gitu, dia masukan dari dia, bagaimana kalau misalnya ada sop-sop gitu. Terus nenek saya mencoba dari cuma berapa kilo lah gitu kan, ternyata habis, tambahin berapa kilo lagi habis, lama-lama ya terus berlanjut, malah justru di sop daging ini yang kita lebih naik, yang bikin kita naik gitu, sop dagingnya. Jadi ini sop, bukan soto? Sop. Bedanya sop sama soto apa? Nah, itu dia. Kayaknya kebanyakan soto itu mungkin pakai
santan, pakai susu, kebanyakan ya. Banyak soto yang bening? Enggak, kalau untuk daging. Kalau untuk daging merah, misalnya sapi atau kambing. Cuma memang sangat ngerempet-ngerempet. Gila ya, simple ya? Very simple. Cukup dengan daun bawang, batang seledri kayaknya ini juga ada ya? Batang seledri sedikit, sama bawang goreng. Bawang goreng. Yang tadi enak, beneran enak yang tadi itu. Dan dia potongannya mungkin besar ya. Kalau secara visual kita lihat itu kurang menggiurkan gitu loh ya. Maksudnya ya udah kayaknya daging berkuah gitu. Tapi once we coba dengan kuahnya kita makan, itu enak banget. Jadi benar-benar lezat ya, ada kembali lagi ada sedikit taburan batang seledri ya, dan daunnya juga dikit. Daun bawang dan ada bawang gorengnya sedikit. Dagingnya juga empuk, tetapi di mana dia empuknya itu cukup. Jadi masih perlu gigitan. Tapi cukup empuk atau lunak untuk di, misalnya dagingnya kebesaran, kita potong aja pakai sendok. Dan it's done very well. Dia kaldunya kaldu yang keruh, flavorful. Ada aroma seledrinya, ada aroma mericanya juga. It's a warming kind of soup, you know. Dan porsi dagingnya besar dan kematangannya untuk saya very good. Ini potongan daging apa? Brisket? Sengkel kayaknya. Sengkel? Ini? Sengkel. Permisi. Kerupuknya tertinggal. Iya. Oh iya. Bu, potongan potongan dagingnya apa ya? Kita kebetulan pakai bagian blade. Sengkel ya. Cuma hanya direbus aja sih mas. Paling enggak itu sampai 3 jam. Nanti kita tinggal pilih-pilih yang sudah empuk atau yang belum. Kalau yang belum itu nanti kita rebus lagi gitu. Itu bisa sampai 60 sampai 80 kilo. Itu per hari. Enggak ada tambah-tambahan kayak sayur-sayuran gitu kan. Kan kalau misalnya pakai sayur-sayuran itu kan kayak masakan di rumah biasa gitu kan. Kayak sop-sopan gitu. Nah kita mau beda. Jadi khusus satu mangkuk itu ya kita isi dengan full daging. Tapi kenapa kalau sop-sop seperti ini kalau dia keruh tuh kayaknya lebih nikmat. Lebih nikmat lebih, ya. Lebih bumbunya. Bening-bening keruh sih tadi. Bumbunya kayaknya kuat ya. Dagingnya bagian sengkal tadi ya. Tapi dia tadi bilang ada campur dengan daging katanya. Saya rasa itu kayaknya dicampur sama sandung lamur kayaknya dikit. Mungkin ya. Karena emang ada yang sengkal itu kan ada kayak lapisan si apa sih namanya otot tipisnya itu. Terus ada juga yang cuman daging daging gitu. Kayaknya dia campur sih tadi. Dagingnya beneran daging segondol sama kuah keruh gitu. Beneran secara look tuh ya oke, daging sama kuah gitu kan. Dia bukan tipe sop yang kayak oh ada warna tomat, ada ini kentang, ada ini dihiasi dengan ini. No, no, bukan hidangan yang festif gitu. Tapi apakah saya suka? Yes, gitu. Apakah saya mau beli lagi? Definitely. It's simple, done well. Daging yang mereka pilih kan juga bagian sengkel. Yang memang terkenal banyak tendons and muscle ya, banyak sinew itu yang kalau dimasak dengan baik, di temperatur dan durasi yang tepat, dia akan menjadi soft and chewy gitu. Dia tetap ada resistance ketika dikunyah dan itu tekstur yang kita suka actually. Orang Indonesia suka that kind of textures. Perkedelnya juga ada isiannya. Kayaknya ada daging cincang. Potongan dagingnya gede-gede ya? Gede tapi gampang. Dan matangnya tuh dia masih ada chewy-nya gitu, bukan yang sampai sampai terlalu lembut. Nggak terlalu in a good way ya. I prefer it like this. Ini ayam goreng telur, telurnya tuh buat dibalurin ya? Ya.
Tapi ini memang kuahnya aja udah, ya mau dipakein apa aja enak. Simple tapi rasanya nyaman. You get it. Wah, ayamnya juga pakai sendok aja udah lepas ya. Gede juga ya ayamnya. Ayamnya gede loh. Gede banget. Right. Semuanya bisa dibilang simple, tapi I have to say semuanya dieksekusi dengan baik gitu. Ayamnya, biarpun hanya ayam digoreng telur, dia nggak pak, saya tahu itu dia juga nggak pakai 23 macam bumbu rahasia gitu, enggak, it's bukan rocket science gitu loh. Tapi ayamnya dipilih kualitas yang baik dan dimasak dengan baik, kematangannya bagus, itu juga sama kayak dagingnya. Dagingnya dicari kualitas yang baik, dimasak dengan baik, dan pada akhirnya it's as simple as that gitu. Dan orang tetap balik lagi dan itu tempat masih berdiri gitu sampai sekarang. Perkedelnya really good. Ayamnya matangnya pas. Ayamnya nah, ya. Ini untuk sebesar ini dia bisa lembut ya, tapi masih ya, juicy, matang. Masih juicy. Kalau sopnya nggak usah dibahas lagi lah, sudah. Sopnya tuh rasanya comforting, I think that's the word. You know? Ya. Tuh, lembut pakai sendok aja dia lepas aja. Nah ini yang baru nih, yang baru tahu ternyata di rumah makan tadi itu berkah ada ayam goreng telur juga. Nah ini yang belum pernah nemu nih, biasanya memang dia sop daging, mungkin side dishnya perkedel tahu tempe, tapi tadi ada perkedel atau tahu tempe, ada ayam goreng telur. Nah itu enak, itu tidak diduga, tidak disangka, enak, ya, yeah, it's very good. And that's it gitu, maksudnya balik lagi dia nggak pakai 23 bumbu rahasia di situ, kayak yang saya rasakan itu rasa telur, and it's good, tapi dengan ya telurnya di deep fry dan kelihatan lah itu temperatur minyaknya juga pas untuk ngegoreng kan, jadi di mana telurnya itu jadi crisp up, jadi crispy, dan jadi enak. Nah yang cukup mengejutkan, potongan ayamnya ini besar loh, ya. Tapi matangnya bagus sekali, dia lunak dalamnya, bahkan di pakai sendok juga dia bisa lepas dagingnya. And it's still matang, crispy di luar dikit, tapi tetap juicy ayamnya. Saya nggak ngerti itu masaknya gimana, masih belajar. Sama aja sih kita kayak masak-masak di rumah ya, ibu-ibu rumah tangga gitu. Ayam diungkep gitu dengan bumbu ungkep khusus ayam itu kan. Diungkep, terus mungkin kalau kita kan kita tambahin pakai daun salam gitu kan biar lebih wangi gitu kan. Terus digoreng menggunakan telur, dikocokin telur. Udah begitu aja mas, nggak ada rahasia khusus. Ayam kan tetap ada secondary cut sama prime cut juga ya. Dada being the steak cut dan paha being the kayak red meat-nya gitu. Dimana dia emang perlu dimasak lebih lama karena muscle-nya, tendonnya lebih banyak. It's kind of tricky loh sebenarnya untuk masak ayam yang benar itu. Karena kadang-kadang kalau kita temperature-nya juga nggak benar, potongannya terlalu besar, waktunya kurang, and then you think it's done, taunya pas kita makan sering banget kan, di engselnya itu masih ada kayak merah, bahkan still a little bit bloody. Nah, that's dangerous. Setiap bagian daging itu udah ada jelas ada di temperatur berapa dia aman untuk dimakan. Ada batas aman, bisa dilebihin lagi untuk masalah tekstur yang kita suka, preference masalah tekstur. To be safe, ayam itu harus dimasak dengan tingkat kematangan tertentu, which is kita harus masak hingga internal temperature-nya itu di 73 derajat Celsius atau 165 Fahrenheit. Kayak saya nggak suka makan dada ayam yang udah dimasak sampai kering, sampai dia benar-benar berserat gitu. Saya sukanya dia masih padat. Tapi ada juga yang sukanya berserat. So, bisa dibilang selera. Well, ayam bisa makan mentah. If you go to Japan, there's a jidori chicken. Chicken sashimi. Tapi memang
kebanyakan kalau di setahu saya di sini di Indonesia memang sukanya ayam jauh lebih matang sampai kering, mungkin untuk alasan keamanan. Karena kita handling ayam juga tidak serapih di beberapa tempat lain. Dan torisashi itu mostly you can find it in Kagoshima, Japan. Jidori is the breed of the chicken, jenis ayamnya ya. I think is local Japan. Mereka memang dari kecilnya di raise di tempat yang benar. Dari mereka di butcher sampai di serve itu temperaturnya tidak pernah below the hazard critical point. Jadi gitu. Jadi ada tuh Jidori chicken. Ya. Dan most of the time itu mereka yang bisa dimakan mentah atau di cook medium untuk ayam, biasanya mereka free range. Jadi benar-benar cara beternaknya itu free range, dilepas, nanti jam sekian digiring ke satu area, yang ini dibersihin, nanti giring lagi, giring. So they never really into area yang kurang bersih. Ya. Dan bukan yang di kandang kecil-kecil seperti itu. Contoh misalnya ya, kalau kita belanja ayam, nggak tahu kadang di pasar atau nggak harus di pasar deh, kita nggak tahu gitu itu ayam seharian emang ditaruh di kulkas gitu, di suhu yang benar kan enggak gitu. Untuk membunuh semua bakteri atau apapun yang mungkin bisa membahayakan, ya kita masak aja gila-gilaan gitu sampai mateng-mateng banget, semakin dimasak semakin aman gitu, udah jelas. Kenapa ayam harus dimasak dengan benar dan seperti apa? Ayam harus dimasak dengan benar karena mereka paling rentan dengan bakteri dan juga virus ya, terutama salmonella. Ya, itu udah everybody knows that. Gitu ya. Why? Karena they are very close to the ground, konon. Ya, jadi dekat dengan feces dan kotoran-kotoran yang ada. Oke, okay? Itu pertama. Makanya dia harus dimasak sampai titik di mana temperature yang paling aman untuk membunuh those bakteri or virus. Jadi ya itu harus dilaksanakan. Apalagi kita tidak tahu ayamnya seperti apa. Ya, saya sangat berterima kasih untuk nenek saya, ibu saya terutama yang masih ada ya Mas. Saya hanya minta doa restu untuk meneruskan perjuangan mereka gitu kan. Ya insya Allah saya bisa meneruskan untuk selamanya gitu kan. Walaupun di sini kami juga bersaudara gitu kan. Saya hanya minta untuk saling akur gitu kan sama saudara-saudara di sini. Walaupun kita karena kita usaha bersama, kadang kan suka ada apa bentrok-bentrok begitu kan. Saya juga terima kasih sama bapak saya, terutama bapak saya yang udah meninggal. Karena dia saya bisa kuat. Karena dia saya bisa kuat di sini. Saya bisa kuat. Insya Allah saya bisa memperjuangkan ini, bisa meneruskan ini, warisan dari mereka. Gabus pucung itu kan jelas. Dulu di kampung kita itu berapa banyak kampung yang namanya rawa. Kampung rawa, rawa Trate, rawa Jelawe, rawa Kuningan, rawa macam-macam rawa. Di kampung saya itu ada yang namanya rawa Saban, rawa Bilal, rawa ini banyak tuh. Jadi di tempat-tempat itulah bermunculan ikan-ikan, terutama ikan gabus. Dan ikan gabus itu kemudian yang dimanfaatkan oleh orang Betawi sebagai salah satu lauk yang mereka olah. Kebetulan memang di situ ada kan dulu namanya kan keluak gitu ya. Si pucung itu namanya keluak. Makasih kita ada apa teluk pucung di kampung sebelah Jakarta Barat. Kemudian ada kampung Pondok Pucung. Itu kan menandakan bahwa kawasan-kawasan itu secara toponim adalah kawasan yang memang ditumbuhi oleh pohon-pohon itu. Dan kita melihat bahwa ini banyak berjatuhan begini kemudian
di apa dipecahin, wah ternyata ini bisa dimanfaatkan. Dan itu memang apa namanya dalam lidah kita sih ya, sebetulnya dalam lidah saya itu rasanya seperti sesuatu yang susah diungkapkan dengan kata-kata ya, karena rasa itu cuma lidah kita sama tenggorokan kita yang bisa merasakan. Besok kita ketagihan bikin lagi model begitu gitu. Jadi kebiasaan itu kemudian karena memang itu tersedia di kawasan kita dan akhirnya itu menjadi juga makanan kita. Karena di Jakarta pada masa sekarang ini, di Jakarta kan kalau saya bilang itu hampir setiap tahun terjadi mutilasi. Mutilasi itu artinya kota Jakarta yang dulu kampung Betawi kemudian sudah menjadi mall, sudah menjadi hotel, sudah menjadi kawasan. Dulu itu di kampung misalnya yang sekarang dikenal sebagai Pondok Indah, itu ada kampung namanya Gebrug. Di Gebrug itu macam-macam kuliner yang menjadi unggulan termasuk asinan, dodol, lepet, masak sayur asem, kemudian sayur-sayur lainnya termasuk si gabus ini memang mereka dapatkan itu karena di samping itu mengalir Sungai Grogol. Di sono ada rawa, di sono sawah tempat mereka, dan di sawah itu juga kalau kita lihat, wah kalau kita melupus-lupus, wah ini gabus nih, anaknya udah banyak tuh ya, kita lihat itu, kita kemudian kita timba-timba, dan memang udah biasa di, karena kekuasaan Tuhan, empang-empang kita, rawa-rawa kita, itu si gabus nggak dipiara. Si hitam lezat dari tanah Betawi, gabus pucung, bukan sembarang hidangan. Santapan ini adalah tanda kedekatan masyarakat asli Betawi dengan hasil alamnya di masa ketika rawa masih merajai tanah Jakarta. Halo. Ini gabus. Ini gabus potongan. Ini gabus utuh. Okay. Ini kuahnya ada kuah pecak, ada kuah pucung. Kayaknya kalau gabus pucung kali ya. Pucung biasanya ya. Kalau gurame pecak. Ya. Satu-satu aja berarti. Ya, boleh. Jadi gabus pucungnya satu, gurame pecaknya satu. Ya. Yang utuh ya dua-duanya. Utuh. Yang utuh dua-duanya. Ya. Okay. Dari 1982, Om. Tadinya jualannya di depan kayak semur tahu, semur jengkol, semacam nasi uduk. Cuman akhirnya dia nyoba-nyoba jual ikan gurame, terus biasanya kan kalau Betawi pecak bening, kalau kita pecak santan sama kacang. Jadi awal mulanya coba-coba nih Pak Haji Nasun sama istrinya gitu, dan bertahan sampai sekarang. Kalau Pak Haji Nasun itu sebagai encang saya, kalau misalnya Betawi. Karena itu sebenarnya apa sih, uak gitu loh. Dia itu abangnya mama saya, Om. Tuh, nah tadinya nih buka warung, terus turun-temurun, karena kan Pak Haji Nasunnya udah meninggal. Jadi terakhir saya sekarang yang megang. It's actually presented beautifully. The toppings and all. Ini mengerikan sih, pedes ya. Kayaknya. Keluwaknya mantep ya, banyak kayak panjen dia. Wow, tapi gabus tuh emang meaty banget ya. Meaty apa, padet. Dia ikan predator kan. Dan biasanya si bumbu pucung ini selalu pakai gabus atau bisa pakai ikan lain? Kebanyakan memang pakai gabus. Karena kan dia ikan air tawar. Konon katanya supaya menghilangkan bau-baunya itu. Air tawar rasanya. Secara general itu orang kurang tahu ada hidangan namanya gabus pucung. Dan yang uniknya adalah satu, dia pakai ikan gabus.
kayaknya nggak ada, hampir tidak ada hidangan Indonesia yang lain yang pakai ikan gabus yang memang khas ya. Terus kedua, ini pakai bumbu keluak. Ya, jadi orang kan taunya kalau keluak hanya untuk rawon. Nah, ini ada di gabus pucung. Ikannya kalau dilihat dari anatominya ini mungkin seperti lele. Ya. It's kind of flat head from the top if you look at it. Dan dia agak rounded tapi berdaging gitu ya. Bukan ikan yang kalau dilihat dari samping dia lebar gitu. So it's hampir sama kayak lele. Ya, hampir sama. Nah, untuk dagingnya sangat padat. Ya, jadi dagingnya itu sangat padat. Berbeda dengan daging-daging ikan lainnya. Ya, maybe padat tuh dalam artian kayak tuna gitu. Cuman tuna kan is a big fish. Ini ikannya kecil, tapi padatnya seperti itu gitu. First impression, enak. Bumbunya itu gurih, pekat. Rasa pucung atau keluaknya itu juga very rich dipadukan sama bumbu-bumbu yang lain, pedasnya pas, enak. Saya juga baru tahu ternyata memang dikasih bumbu pucung karena ikan yang diolah ikan gabus. Justru karena dia ada rasanya, ada baunya yang cukup apparent ya. Makanya dikasih bumbu yang lebih heavy untuk mengcover itu. Ah, mau coba ini, ngeri sedap. Ini kita gurame ya? Gurame. Beda ya, gurame itu. Itu kayak dagingnya bisa... Dagingnya nggak bisa di-compare sama gabus ya pasti. Dia lumat gitu. Dia kelihatannya kayak pedas banget. Tapi ternyata... Oke lah. Masih oke. Kalau satu orang, lumayan juga nih. Ya makanya mereka jual ada yang udah dipotong kan? Ya. Ada yang potongan memang. Jadi mereka yang di display itu udah digoreng, dan ada setiap orang pesan tinggal dimasak lagi sama bumbunya. Jadi secara operasional ini sangat simpel. Well, sebenarnya intinya kan ada bumbu pucung sama bumbu pecak tadi kan ya. Ada dua bumbu, ikannya ini bisa pilih kan mau gurame, mau ikan gabus, dia digoreng dulu, ada bumbu yang dia dimasak lagi di situ. Yang tadi saya makan sih ada kacangnya, tapi saya juga dikasih tahu nggak semua pecak ada kacangnya, ada yang benar-benar pure cabai-cabaian dan bawang-bawangan aja. So, apakah ada aturan yang mutlak gitu, pecak itu harus seperti apa? Susah, karena juga hidangan Betawi kan influence-nya banyak banget ya. Kayak saya tadi makan gabus pucung sama pecak gurame, tetap ada lalapan di situ. Itu kan udah influence Jawa Barat gitu. Ada influence Peranakan, influence yang Arab, India, bahkan Eropanya kan juga ada. Jadi udah pasti satu tempat sama satu tempat lain, saya percaya pasti mereka punya versinya sendiri yang mereka suka. Apalagi it's still business anyway kan, bisnis kuliner. Mereka tetap bisa inovasi. Jadi saya nggak tahu apakah yang benar harus pakai kacang atau nggak boleh pakai kacang. But di tempat yang saya makan, dia mau pakai kacang. Dan banyak yang suka, and it's as simple as that. Gitu. Yang namanya pecak itu, yang asli itu memang si pecak bumbu bening. Mau gerame, mau tawes, mau sepat, itu kan bisa semua tuh. Jadi si bumbu bening. Si bumbu bening dengan geprekan-geprekan si bawang yang kasar, kemudian jahenya juga jelas kasar, dibakar doang. Ikannya juga sebenarnya dulu bukan digoreng, tapi dibakar semua tuh. Jadi bahan-bahan bakaran semua, itulah kemudian yang sangat asoy gitu ya, di kita punya tenggorokan. Nah, adapun yang bumbu-bumbu lain itu adalah varian yang terkini yang ketika dicoba dalam kasus pecak gurame Haji Nasum misalnya, itu memang saya baru mendapatkan baru ya. Ya, artinya baru pada tahun 90-an gitu ya. Baru pada tahun 90-an saya mengatakan, wah, ini ternyata asik betul nih ya. Bumbunya dengan variasi kacang mede dengan kacang tanah itu luar biasa enaknya, dan itu varian baru. Jadi yang betul-betul asli itu adalah
pecak gurame yang disebut pecak bening. Kalau yang lain kan biasanya bening, Om. Kalau di sini pakai kacang, pakai kemiri, kacangnya juga dua macam, kacang tanah sama kacang mede. Tuh, terus sama kita tuh kalau misalnya pecak bening kan biasanya pakai jahe doang sama bawang-bawangan. Kalau ini kita pakai bawang putih sama pakai kencur, bedanya di bumbu itu aja. Jadi memang seru kan si pucung ini ya. Dia kan pakai keluak, nggak banyak gitu hidangan yang pakai keluak, paling rawon, ini ada paling bebek goreng itu ada ya. Tapi nggak banyak loh, apalagi dipadukan dengan gabus ikan. Zaman sekarang nyari ikan gabus aja susahnya luar biasa. Di pasarnya susah loh sekarang nyari. Iya, nggak gampang. Biasanya udah dalam bentuk asin ya. Actually hidangan ini in general nggak segampang itu ditemukan juga ya. Ya, karena memang. I mean, bisa ditemukan, tapi bukan yang ada di mana-mana. You ya. See gabus pucung everywhere. Benar-benar memang harus di rumah makan Betawi yang klasik. Pernah hampir setengah tahun itu kosong gabus. Karena dari kita udah cari kesana kesini kan, nyari-nyari info tukang gabusnya, tapi emang kosong, Om. Jadi ya udah nunggu, misalnya kayak udah ada orang yang mancing, ngirim gabus kesini, sekilo dua kilo gitu. Jadi makanya jarang banget, karena kalau gabus kan nggak bisa dipelihara, Om. Dia hidupnya di lumpur. Udah pernah sih nyari ke pasar-pasar gitu, cuman mahal terus ikan yang nggak seger gitu, Om. Ikan esan. Kalau di sini kan ikan yang bener-bener kita yang matiin gitu, Om. Jadinya masih seger. Nah, tapi kalau kuah pucungnya setiap hari kita bikin. Cuman ya paling karena ikan gabusnya susah, ya antara tiga ikan itu, ikan mas, ikan gurame, atau ikan nila di pucung. Ya gabus ini kan sebenarnya ikan liar ya. Dia sejenis ikan predator. Jadi kalau untuk kapasitas peternak, dia itu butuh tempat yang benar-benar murni. Contohnya ya dia habitat aslinya, alam, sejenis kayak rawa, terus ada air mengalirnya. Jadi kalau dibilang produksi itu harus sesuai sama tempat yang nggak ada limbah, intinya terbebas dah. Jadi kita kan namanya berusaha pengadaan itu kesulitannya karena kondisi alam. Dari banjir, terus cuaca, terus ikan juga susah didapat. Karena kondisinya airnya penuh semua, kali, sungai, rawa-rawa, luber. Jadi kita kesulitannya di situ. Karena dari larpa sampai menuju ukuran sekilo konsumsi, sekilo 2, sekilo 3, itu makan waktu sekitar kurang lebih 7 bulan. Dia itu kan ya susah-susah gampang. Jadi kadang-kadang tuh kalau dia kan secara alam ya, kalau cuaca berubah, dia juga ngedrop kadang-kadang. Nggak bisa ngikutin cuaca. Karena dia bukan habitatnya kalau diternak, dia secara alam bebas gitu kan. Waktu masih tinggal di Amerika itu bahkan pernah nonton berita kalau mereka itu menjadi wabah di Amerika. Karena mereka adalah ikan predator yang bukan asli dari Amerika obviously. Cuman udah mulai banyak ditemukan, tidak tahu siapa yang bawa, apakah gimana-gimana, gak ngerti deh. Dan mulai mempengaruhi ekosistem rawa di sana ya. Nah jadi disebutnya sudah wabah. Dan bahkan kalau ketemu silakan dibunuh, dimusnahkan gitu ya. Bahkan mereka ada sebuah kita bilangnya di Indonesia operasi ya. Untuk rame-rame menjalankan itu gitu loh. Ya, it was on the news gitu. Dan juga orang-orang di interview yang daerah-daerah rawa tinggalnya ya, maybe I don't know, maybe Louisiana, Georgia, or Florida dekat-dekat situ, itu dibilang ikannya itu cukup menakutkan, which is memang benar bahasa Inggrisnya aja ikan gabus itu adalah snakehead, dan mereka dibilang bisa berjalan di darat, it shows, it's actually not berjalan, cuman kalau ikan biasa kita taruh di darat yang jauh dari danau atau rawa. Mereka hanya kelepek-kelepek, loncat-loncat nggak jelas gitu.
Tapi si ikan gabus ini, dan I saw the footage, dan emang benar sering kalau di YouTube mungkin bisa lihat lebih banyak ya. Dia akan ngeliuk, jadi hampir kayak belut tapi bukan, it's a fish. Dengan, cuman lebih kasar gerakannya, ngeliuk-ngeliuk and find the water. Gitu loh. So, Snakehead, pretty cool. Cool name. Karena orang yang pembelinya juga sering bilang, "Mbak, ini jangan sampai hilang ya, gitu, terusin ya, Mbak," gitu. Jadi kita punya semangat, Om, buat nerusin ini, gitu, mau buat memperjuangkan ini, memperjuangkan apa yang udah dibangun sama Pak Haji Nasun, sama istrinya, sama mama saya. Tuh, jadi kita punya semangat, Om. Betawi memang terkenal terampil dalam mengolah hidangan hasil rawa dan kolam air tawar. Gurame dan gabus adalah bukti konkretnya. Ya mungkin karena nerusin yang udah-udah kali ya. Nerusin kayak Pak Haji Nasun, terus ya spesial aja kayak spesial dari pajinya, spesial dari bumbunya gitu. Jadi kayak kita masak dari hati aja gitu. Kayak tiap hari tuh kalau kita masak kayak denger, oh gimana ya, kayak denger ocehan dia dulu gitu. Nih lu nanti ini gini-gini gitu. Jadi kita semangat gitu sih. Yang bikin kita seneng sama ibaratnya apa ya, ngejalanin itu ya itu karena Pak Haji Nasun. Demi orang tua juga sih sebenarnya. Kalau bukan kita, anaknya siapa yang nerusin, ya kan? Gitu. Kuah yang kompleks, tekstur ikan kaya kolagen adalah sensasi bersantap khas yang hanya ditemukan saat menyantap gabus pucung. Semarak rasa Jakarta dalam sebuah hidangan, inilah pecak ikan. Bahan rempah aromatik, cita rasa menggelitik, pedas, asam, gurih yang bersahut-sahutan dalam semangkuk pecak ikan.